hours later. Ya, sampai. Suasananya kayak di daerah bukit. Dingin, tapi panas. Enggak dingin tapi panas. Kalau naik motor itu motornya yang kerja keras banget. Ya CC-nya kecil gitu. Nangis untuk. Apa sih? CC-nya kecil. Gunung Jerakan. Tinggi ini. Iya. Tadi apa? Paralayang. Ayo, wei. Aman langit. Awas motor. Sini, Bi. Sini. Tuh main sama burung. Ini pemandangannya bagus. Belakangnya diam, belakangnya. Belakangnya, belakang kayu. Ini kan kayak apa namanya? Bingkai. Bingkai. Ya. Itu mana? Kelihatan enggak? Mana hotel kita? Enggak ada. Bapak nunggu sini atau ikut? Iya. Ini sini ya. Ini ada peri. Peri. Sayap perinya, sayapnya aja. Perinya mau datang nih. Iya. Yeah. Itu ada yang main para layang. Mana ada? Bunuh diri. Waduh, tinggi banget loh. Ini kalau jatuh udah kayak tokek nih. Tuh, ada yang tuh, mau mulai lihat, pasang. Ya, foto. Nah, kita coba susu. Tuh pelan-pelan aja. Nah ini kan gelinding. Ini aja gelinding. Lihat. Kita lihat. Ada yang mau main. Jadi dia training gitu, Beb. Iya dah. Itu pelatihnya kayaknya. Pelatih baju merah. Pasti ada training dulu, nggak mungkin langsung dilempar. Naratnya nggak tahu kemana. Ah iya, coba lo mana, coba. Tadi kemana? Tadi kan ada satu. Apa? Yang terbang. Enggak ada, tapi enggak tahu. Enggak kelihatan.
mbak-mbak itu berani loh mereka. Para layang nih. Wih. Dia jalan melayang Beb loh. Wih. Enak itu. Wih, terbang Beb. Juga Pak, pingin, Pak. Bang. Wah, gak wani, Pak. Aku enggak tersuwek. Aduh, kayak ndak pecah piye, ngedungi sari kok. Takut ketinggian. Berdua sama pilot. Lho, Pak, ya kaboten lek berdua, Pak. Waduh, ya apa, Pak? Karena sendiri enggak boleh. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Lah yang terbang sendiri ini ya apa, Pak? Atletin. Oh, atlet. Udah biasa. Atlet. Biar itu ntar lagi baru pulih lagi pucat lagi deh.